Barokatuh, perkenalkan nama saya Ibu Yaya atau Ibu Lutfia. Saya mengajar bidang studi akidah akhlak dan prakarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang baru pertama kita masuk sekolah. Saya ucapkan untuk kelas 7 selamat datang. Selamat bergabung di Madrasah Tsanawiyah As-Sa'adah. Perkenalkan nama saya Apsa SPD, mengajar bidang studi IPS. Dan juga selain saya mengajar di bidang studi IPS, saya juga sebagai wali kelas 7A. Untuk itu saya pesan kepada anak-anak kelas 7 bahwa kita di masa pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa belajar bertatap muka langsung, tapi kita belajar lewat media sosial. Tentu saya harapkan kepada kelas 7 nanti, apabila kamu belajar memasuki pelajaran dan di masa sama ini, ikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, saya ucapkan kepada siswa-siswi baru kelas 7 MTS As-Sa'adah. Selamat bergabung di MTS As-Sa'adah Tambun Blengas, Cakung, Jakarta Timur. Izin saya perkenalkan diri saya, nama saya Purata Ayun MSI, dipanggilnya Ibu Yun. Saya mengajar di mata pelajaran IPA Biologi, ya, nanti ada IPA Biologi dan ada IPA Fisika. Selanjutnya saya juga sebagai wakil kesiswaan. Dan selanjutnya pesan saya adalah karena pada masa pandemi saat ini kita tidak bisa belajar di sekolah, maka kita akan belajarnya melalui jarak jauh, dan saya harap kalian tetap mengikuti protokol kesehatan dan juga tetap belajar di sekolah di rumah dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Syarif Lebonong, SKMPD, sebagai guru bidang studi Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sangat penting dalam kehidupan, apalagi sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia. Terbukti bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Alhamdulillah, Bapak mengajar sejak tahun 1994. Kalian bisa menghitung dengan rumus matematika kira-kira di tahun 2020-2021 ini berapa tahun lamanya Bapak mengajar. Dan Bapak dipercaya sebagai wali kelas 9A. Adik-adik semua sebagai siswa-siswi MTS As-Sa'adah yang baru, selamat. Dan semoga kalian sukses menjadi anak-anak yang berprestasi, membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua kalian. Bravo MTS As-Sa'adah, Mahasiswa Indonesia, hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru MTS As-Sa'adah tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, saya Ibu Mumut Putia, biasa dipanggil Ibu Mumut. Saya mengajar bidang studi Bahasa Arab dan Fikih untuk kelas 7, dan saya berjabat sebagai operator madrasah atau operator sekolah yang mengurus data-data kalian. Pesan saya, semoga kalian semangat belajarnya meski kita berjarak dari rumah, dan semoga kalian semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi MTS As-Sa'adah yang baru, khususnya kelas 7. Tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Haji Zulkifli,
mengajar pada bidang studi matematika, dan saya juga sebagai wali kelas 8A. Pesan saya untuk siswa-siswi MTs Asada seluruhnya adalah, di masa pandemi ini, rajin-rajinlah belajar di rumah sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh guru bidang studi masing-masing. Sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Adalah Harira. Iya, lama sudah. Saya mengajar untuk belajar bahasa Arab. Dan selain itu juga kami membina membaca Al-Quran setiap pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan. Saya mengajar studi bahasa Inggris dan informatika. Dan saya juga menjadi wakaf kurikulum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan kepada siswa-siswi angkatan 2020-2021 selamat bergabung dengan MTs Asaadah. Untuk itu kami sebagai guru MTs Asaadah mengucapkan selamat dengan kedatangan siswa yang baru ini. Kami sangat gembira sekali karena siswa-siswi MTs Asaadah angkatan 2020-2021 hari ini hari awal, yaitu dengan jumlah siswa cukup lumayan banyak dibanding tahun-tahun berikutnya. Nah, nama saya yaitu Haji Aminullah SPD, mengajar bidang studi PPKN dan sekaligus sertifikasinya juga PPKN. Dan saya juga selain sebagai guru juga menjabat sebagai guru BP atau guru konseling, dan juga di sekolah sebagai bendahara di MTs Asaadah. Pesan saya untuk siswa-siswi baik yang baru maupun yang lama dalam bergabung di MTs Asaadah ini, saya menekankan kepada akhlakul karimah. Siswa yang ada di MTs Asaadah harus mempunyai akhlak yang baik setelah selesai atau keluar daripada MTs Asaadah. Dan juga saya tekankan, selain daripada akhlak, juga kita harus menguasai iptek, ya, yaitu teknologi, terutama dalam bidang komputer. Sebab kalau kita nanti keluar dari MTs Asaadah tidak mengutamakan akhlak, akhlak ini sangat penting sekali, sebab akhlak itu lebih tinggi satu derajat dibanding ilmu. Mempunyai ilmu tinggi tidak mempunyai akhlak pun juga kurang bagus, ya. Dua-duanya ini harus seimbang, ya. Akhlak dan ilmu harus sejalan, ya. Nah, untuk itu kami sebagai guru MTs Asaadah sangat berterima kasih kepada panitia MOS hari ini karena acaranya sudah kita mulai. Nah, untuk itu juga bagi siswa baru mungkin belum tahu saya, alamat saya yaitu di Tambun Rengas, RT 03, RW 07. Cakung, Jakarta Timur. Itulah data saya.
saya ucapkan selamat bergabung pada siswa-siswi yang baru, yaitu angkatan 2020-2001. Akhiri saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru kelas 7 MTs Kasada Tambun Tengah tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda. Kalian bisa panggil saya Pak Huda. Saya mengajar bidang studi IPA Fisika di kelas 7, 8, 9 dan bidang studi Matematika di kelas 7. Pesan saya untuk seluruh siswa-siswi MTs Hasada, teruslah semangat belajar dan pantang menyerah. Demikianlah pesan saya untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru kelas 7 untuk bergabung di sekolah kami, yaitu MTs As-Sa'adah. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan sehingga kalian bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau yang disingkat dengan PJJ. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Haja Musliha SAG. Tugas saya mengajar bidang studi Al-Quran Hadis. Untuk itu, kalian harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan via HP dan juga menggunakan metode daring dan luring. Sekian dari saya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa-siswi kelas 7 MTs Asada tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Durotun Nasiha. Saya biasa dipanggil Kak Siha. Saya mengajar bidang studi seni budaya. Pesan-pesan saya untuk siswa-siswi MTs Asada yaitu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, ikuti peraturan sekolah, dan semangat belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada para siswa kelas 7. Saya perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi.